Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam Stobi, salam Stolaras, salam Stung Ateh Tretan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Kita akan hunting lagi sahabat tipis-tipis bersama dengan satu teman saja yaitu Madanot. Kita akan hunting. Ada orang yang cari rumput sahabat, ternyata di lokasi yang akan kita datangi, dan aslinya pendekar kasarung berangkat duluan sahabat. Mudah-mudahan nanti kita ketemu di perjalanan, janjian aslinya tapi rutenya itu enggak sama, rencananya mungkin bisa ketemu nanti gimana entah. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Nah dulu mungkin kita dapat target, berangkatnya ini sudah agak siang sahabat. Oke. Kita pada nangka sahabat, tapi di sini nggak ada pohon nangka kok, nggak ada nangka. Kita akan turun ke Sungai Mati, nyebrang dulu ke sana. Yuk, kita nyebrang dulu. Sniper sekaligus kameramen, jadi berat nih. Oke. Sepanjang perjalanan sahabat, ini mungkin sudah saya berjalan sekitar 500 meter. Masih belum menemukan target satu pun. Tapi di belakang saya ini ketemu dengan pendekar kasarung. Pendekar kasarung barusan dapat, tapi saya enggak ketemu satu pun target. Populasinya mungkin sudah sedikit. Tuh, itu ada itu. Tapi jauh itu. Wah. Kok banyak? Banyak. Tapi sayang ada di bawah, lewat mana ini? Bergerak di sebelah sana, sahabat. Tapi sayangnya di sini ini rumput ini. Sulit untuk mendekati. Ditembak di sini pun bisa sih, tapi kalau jatuh itu rumpunan semua di sana itu. Tuh. Ada itu. Bermain-main di sana. Tapi agak jauh ya. Di pohon itu. Gak kelihatan. Oh. Siapa tahu nanti mendekat sama. Barusan sahabat, tapi kayaknya masih sembunyi. Tapi hebatnya tupainya itu gak kabur terlalu jauh, dikarenakan tahu mungkin bahwa tempatnya gak bisa didekati karena sangat rimbun. Jatuhnya di sini sahabat, tapi kayaknya hilang. Ini kalau targetnya jauh dan juga tempatnya itu agak rimbun, jadi posisi jatuhnya nggak ketahuan. Tapi kalau di pohonnya sudah lurus, ada di sini. Tapi jatuh sih, kelihatan jatuhnya. Tapi jatuh di mana? Ini nggak ketahuan. Jadinya hilang. Bes hilang. Ternyata ketemu sahabat. Itu. Ini sahabat.
sahabat. Oh, kena dada sahabat, langsung mati, enggak sempat disembeli. Mati dah tuh. Tenggi kak. Sana beli, beli pak, beli, beli. Barusan chamber senapannya ini lepas, tapi sudah dibateri ulang. Nanti lihat, kita lihat hasil bateriannya. Waduh, nemu kelapa dulu sahabat. Haus, panasnya luar biasa tuh, tuh, tuh. Oh. Kenapa ada yang nyinyir ya? Saya tidak dapat, tapi dapat. Apa itu nyinyir lah? Tidak lucu lah. Ada yang kasih wilir, kita tidak akan nyanyi. Itu enaknya kalau kita bawa pisau agak tebal, sahabat. Dan pisau bagus tentunya. Jadi bisa digunakan untuk apapun. Ini pisau dari bahan per Jeep Rubicon, jadi kuat, tajamnya kuat, bahannya kuat, tinggal untuk dijadikan sebagai alat congkel kayak gitu kuat sahabat. Coba bayangkan kalau pisau-pisau biasa mungkin sudah patah atau bengkok, ini enggak, dan tetap tajam sahabat, anehnya itu tetap tajam, kuat. Kelihatan kan pisau kecil. Oh, mau kok biar api eh. Enom gelo eh, terus akhir-akhir boleh. Aduh. Le. Aduh, tak senang. Ekar le. Ekar le. Hai. Tuh, poin. Bisa diminum sahabat. Duh, ini harusnya minta ampun teman-teman masih menembak, biarlah yang penting. Aduh, kok airnya kok keluar duluan ini. Kayak apa rasanya ini? Cuma kelapamu muda kayak gini. Panasnya minta ampun. Targetnya enggak seberapa. Teman-teman sudah berpisah lagi. Saya cari kelapa saja. Ini menuju jalan pulang. Sudah. Capek. Kita lanjut. Kalau pendapatan sekarang sahabat bukan hanya bajing, tapi juga kelapa. Ya, banyak nih, dapat kelapa. Kelapa tua, kelapa muda. Janda muda. Barusan ada bajing enggak sempat disembelih, jadi akhirnya ditinggal saja. Kayak mana aslinya sahabat? Ya, karena enggak ketemu. Ketemunya sudah mati.
jadi kami was-was sahabat, walaupun tadi ketika menimpa itu baca basmalah, takutnya masih sempat hidup. Tapi kalau yang lain biasanya enggak sih, diambil saja. Lanjut perjalanan. Tos pedang. Pola. Ya. Poin lagi. Poin lagi. Sip lah. Sembelih. Akhirnya. Ini uniknya chambernya pecah barusan sahabat. Jadi saya akan lihat dulu hasil patriannya. Ini kayaknya rapi. Rapi. Lumayan bagus hasil patriannya sahabat. Dikerjakan sendiri ini, tapi enggak pakai kompor gas sih, pakai apa itu namanya itu, las gas itu, las tabung. Tapi ini pecah chambernya kemarin karena biasa pompanya menggunakan pompa 7 langsung angkat chambernya, dan ini sudah dipatri ulang belakangnya juga sik. Tapi sayangnya di depan ini enggak dipetri. Ini juga pecah sahabat. Kemarin sempat jatuh ya. Dan pecah. Ini hanya dikasih di sini pecah. Ini dikasih apa? Benang, kemudian dikasih lem Cina. Kok enggak dipetri sekalian sininya? Gitu. Up, tuh. Tinggal satu barusan tersangkut sini, jadi dua ekor langsung di satu tempat. Tinggal satu ekor tersangkut di atas sini. Baik, sahabat. Mungkin sampai di sini dulu ya edisi hunting kita kali ini. Pendapatannya itu satu, kemudian ada di sini juga tuh ada di plastik itu. Kita akhiri saja dengan pembacaan syukur, alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan juga keselamatan sahabat, walaupun capeknya luar biasa, panasnya luar biasa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.